Halo, welcome back in JC Channel. Sekarang kita bakal belajar membaca Alkitab Amsal 25. Tetapi sebelum kita memulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, telah kami surga, kami lagi memuji namamu, berkatilah saat ini kami mau baca Alkitab yang suci itu, maksudnya Yesus, amin. Kita bakal baca juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia dan Raja Yehuda. Kemuliaan Allah itu ia indah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikian hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari pernak, maka keluarkanlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkan orang fasik dari kehadapan raja. Mana kokoh tahta ia tahta oleh kebenaran. Jangan berlaga di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan, dihadapkan orang mulia. Apa matamu melihat, jangan terburu-buru kau buat perkata pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah memperlakukan engkau. Beralah kepada perkataanmu, perakatmu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Terduga orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar, seperti sejuk salju dan musim panen. Demikian persuruh dan setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikian orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kekenyangan dengan itu lalu memuntahkannya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan selalu membencimu. Orang yang bersaksi dosa terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan dan penghikmat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Untuk yang menyanyikan untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jika sesuruhmu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia berdahaga, berikanlah dia air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu.
Kepadamu angin utara membawa hujan bicara secara rahasia muka marah. Marah lebih baik tinggal pada surut sodok sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang tidak suka bertengkar seperti air sejuk bagi jiwa yang berharga. Demikian kabar baik dari negeri yang jauh, seperti mata air yang keruh dan sumber sumber yang kotor. Demikian orang yang benar, yang khawatir di hadapan orang fasik, tidak baik makan banyak madu. Sebab itu biarlah jarang kata-kata ujianmu. Orang yang tak dapat mengadili kan diri sendiri kan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi seperti inilah ayatnya kita. Tetapi sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, berkatilah saat kami ini, kami sedang berdoa kepadamu. Tuhan, sucikanlah hatinya kami agar kami bisa seperti Engkau, Tuhan. Karena Engkaulah Raja kemuliaan kami. Dan Tuhan, kami berilah kami roh sucimu itu, Tuhan, agar selalu dipujikan oleh nama Engkau. Masih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan juga pasti tahu dong, like, share, dan subscribe. Bye-bye. See you.